Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TKI, para kulimania. Ketemu lagi dengan Jilong TV Official. Untuk kali ini saya akan memberikan tutorial cara mixing warna dengan menggunakan stainer warna lem besi. Saya akan mixing warna ini buat dempul sambungan antar laminate. Bahan-bahan yang diperlukan lem besi warna bagusnya warna kuning, karena di sini nggak ada, saya menggunakan warna grey atau abu-abu. Stainer warna gold, kuning, dan merah. Maaf, saya rada blur warnanya karena kameranya jelek, HP-nya warna kuning. Oke, ikuti tutorialnya cara mixing. Untuk pertama, siapkan dulu lem besi. Sesuai dengan kebutuhan. Sedikit stainer warna putih sih buat penetral, karena ini warna lem besinya warna grey, jadi sedikit dikasih netral warna putih. Biasa akan dibersihin dulu. Oke, sekarang dikocok-kocok dulu sisi pinggirnya biar campur antara lem dan warnanya. Sedikit-sedikit ya, satu tutup ini. Sampai merata, diaduk. Masih kelihatan agak gelap. Satu tutup foto lagi. Ini saya menggunakan lem besi karena lem besi kalau cepat kering, pertama, yang kedua enggak cepat rusak kalau kena benturan. Diimbang-imbang lah, kurang kuning tambah dikit lagi.
sini warnanya agak ada kemerah-merahan. Saya campurin sedikit warna merah, sedikit saja. Satu tetes saja cukup. Untuk mengecek warnanya, kita biasakan sampel kayak gini. Lihat dulu, ini kurang merah. Oke, inilah udah beres saya mixing color. Ini mixing sama. Sahabat TKI, sekian untuk vlog kali ini dari saya seputar painting work. Sampai jumpa kembali di vlog saya selanjutnya.